Zarina Zainuddin bukanlah nama baru dalam industri. Bakat lakonannya sememangnya diakui ramai. Selain seorang pelakon yang berbakat, Zarina juga seorang isteri dan ibu yang tabah, membesarkan empat cahaya mata. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Bukan lagi rahsia buat peminat, Zarina merupakan isteri kedua. Bersikap terbuka menzahirkan kisah pelayaran bahtera rumah tangga yang dinikmatinya selama lebih 20 tahun. Luahan hati Zarina baru-baru ini bersempena ulang tahun kelahiran madunya mengundang pelbagai reaksi dan puja ramai. Meluahkan rasa syukur dan terharu kerana isteri pertama menerima diri seadanya, Zarina dalam nada rendah diri mengaku menyanjung sisi positif madunya itu. "Saya tengok TV sekarang, semua kisah madu-madu berperang. Bini tua serang bini muda, langsung tak ada kebaikan hidup bermadu. Semuanya negatif yang mereka tunjukkan. Hakikatnya saya yang dah kahwin 28 tahun, macam-macam saya belajar dari madu saya. Menyelami perasaannya, cuba memenangi hatinya. Walau saya tahu satu ketika dulu dia tak suka, tapi belajarlah kenapa orang tak suka kau." Cari silapnya di mana? Kau ambil lelaki orang, lepas tu tayang satu dunia kau bahagia. Habis tu kau ingat dia tak ada hati perasaan. Dia tak ada keluarga. Menurut Zarina, harta boleh cari, namun tak mudah mendamai hati wanita yang menerima seseorang wanita lain sebagai madu. Zarina turut memuji madunya yang disifatkan sebagai wanita yang mulia. "Semoga syurga di akhirat tempatmu, wahai kakakku Datin Sri Hajah Nur Hashimah Muhammad Nur. Maafkan Ina sepanjang 28 tahun kita hidup bermadu. Banyak salah silap Ina buat. Terima kasih menerima Ina seadanya," tulis pelakon itu. Apapun, semoga Zarina dan seluruh keluarga sentiasa bahagia. Semoga kisah Zarina dan madunya menjadi inspirasi pada orang lain di luar sana.